Hasil tes urin Saipul Jamil setelah diciduk polisi di pinggir jalan. Pedangdut Saipul Jamil diamankan pihak kepolisian pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil tes urin mantan suami Dewi Persik tersebut negatif narkoba. Kendati demikian, urin asisten Saipul Jamil terbukti positif narkoba. Ya, pedangdut Saipul Jamil menghebohkan publik seusai ditangkap diduga karena kasus narkoba. Hebohnya penangkapan Saipul Jamil turut disaksikan para warga yang melintas di jalur busway Transjakarta, Jalan Daan Mogot KM 1 titik halte Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar, Saipul Jamil juga sempat melakukan perlawanan hingga berteriak saat dikeluarkan dari mobil oleh sejumlah polisi. Menurut keterangan polisi, Saipul Jamil diamankan bersama sosok yang dinyatakan positif telah mengonsumsi narkoba. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida, saat ditemui awak media mengungkapkan hasil tes urin mantan suami Dewi Persik itu. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Pihaknya pun masih melakukan pemeriksaan atas keterlibatan Saipul Jamil.